Assalamualaikum korang. Selamat datang ke channel Koko Chi. Kali ni Cik Kia nak share sikit berkaitan tentang Puji Sarah takut Tengku Hassanal buat tangan begini. Luruh jantung risau. Ha korang, apa ceritanya ni? Ceng ceng ceng. Kalau ingat lagi masa mula-mula bicara kes Mahkamah Syamsi Yusof dengan Puteri Sarah, memang ramai yang terkejut sebab pengarah tu tak nak ceraikan bini pertama dia ni. Katanya masih sayang lagi. Cik Kia tahu ni cerita lama, tapi bila fikir balik, kelakar pun ada. Bila betul sayang, takkanlah kahwin senyap-senyap, betul tak? Bukan nak kata orang kahwin dua semua tak sayang bini tua, tapi ramai je dekat luar sana yang bahagia bila diorang dapatkan izin dari yang nombor satu. Waktu tu bila habis je prosiding dekat mahkamah, rasanya antara momen yang paling orang ingat mestilah bila Syamsul tak bagi komen apa-apa, cuma buat isyarat tangan jari peace dengan Allah yang Maha Satu. Memang ramailah yang koyak dengan Syamsul waktu tu. Bila dah kecoh macam ni, baru nak sebut nama Tuhan. Dan kalau korang ingat, adalah juga 2-3 cerita baru-baru ni yang sebut pasal Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassanal, kononnya dengan Puteri Sarah. Tapi tu cuma angan-angan netizen je lah. Dan Cik Kia sendiri pun rasanya dah terjebak dengan cerita ni. Sebab bila tengok video pasal Tengku Hassanal ni, terus je teringat pasal Sarah. Jadi jom kita tengok dulu videonya. Sebenarnya tak ada kaitan pun, tapi bila nampak isyarat tangan dia tu, dan kalau jadi betul cerita Tengku Hassanal dengan Sarah, mau luruh jantung Sarah bila tengok Tengku Hassanal pun buat isyarat yang sama, betul tak? Okeylah korang, itu je perkongsian Cik Kia kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasalah korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Kia, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.